Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di kesempatan pada hari ini saya akan membagikan sedikit tips untuk cara berbelanja online untuk bagi para pemula ya, yang ya masih ragu atau bingung gimana sih caranya belanja online. Nah, pertama kita harus download misalkan Lazada atau Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia ya. Itu terserah Anda. Nah, kalau saya sih lebih terbiasa menggunakan Lazada. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke menu Lazada. Nah, Lazada. Nah, untuk yang baru pertama kali download, baru pertama kali masuk, kita harus buat akun ya. Kita pilih akun. Nah, langsung saja kita login ya. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan kalau loginnya bisa lewat Gmail, Gmail atau Facebook atau nomor handphone. Nah, saya saranin sih lebih enaknya lewat Gmail untuk lebih mempermudah. Kalau sudah masuk, kita masuk ke beranda. Nah, lalu kita cari barang apa yang ingin dibeli itu. Misalkan kita beli baju ya. Nah, misalkan kita mau beli baju. Nah, misalkan kita beli baju kaos pria. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, ini dia. Terus kita pengen yang mana? Nah, ini untuk sebagai contoh ya, coba kita pilih yang ini. Nah, langsung saja kita buka di rekomendasinya. Nah, ini bajunya udah sampai sesuai gambar, bahannya adem cuman agak tipis untuk ukuran L-nya. Agak kecil tapi gak apa-apa, masih bisa dipakai. Pakai merakwi, kurirnya juga ramah. Terima kasih Lazada. Nah, ini rekomendasinya bagus ini kayaknya, guys. Nah, gitu ya. Misalkan kalau sudah, kita pilih beli sekarang. Nah, untuk yang warna-warna apa tadi? Warna hitam, ini untuk pilihan warnanya. Nah, hitam. Dan atas ini untuk ukurannya ya. Nah, untuk ukurannya. Nah, itu. Kalau sudah, kita tekan beli. Silakan pilih option. Nah, gini ya, tekan beli. Nah, untuk yang pertama kita harus memasukkan alamat kita ya guys ya. Alamat kita maksudnya yang di atas ini, untuk alamat pengiriman itu harus detail, harus lengkap. Nah, jadi ntar kurirnya agak bingung kalau sudah mengirim gitu. Kalau sudah ini semua ya, tinggal buat pesanan ini doang sih. Lebih simpel ya sebenarnya. Nah, harganya juga murah sih. Kalau buat ongkirnya kenanya 11.900. Nah, itu guys caranya untuk berpesan atau berbelanja via online dari Lazada. Nah, misalkan masih kurang paham silakan tanya-tanya aja.